Nyusahin. Nyaris ribuan orang Timor Leste menyusup ke Indonesia. Kodim turun gunung. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Channel Pemersatu Bangsa Anda. Okay guys, seperti biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, kali ini aku akan membuat reaction untuk video Nyusahin. Nyaris ribuan orang Timor Leste menyusup ke Indonesia. Kodim turun gunung. Actually aku pun kurang faham apa maksud kodim tu guys. Jadi kepada kalian semua, aku minta kalian untuk explain ataupun menjelaskan kepada aku apakah maksud kodim. Okay, kalian boleh bantu aku dengan menulis di ruangan komen. Okay guys, so tanpa membuang masa lagi guys, jom kita tengok video ini. Okay guys, sebelum kita mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Amanda Channel. Kepada kalian semua yang sedang menonton, supportlah channel ini guys. Klik like, komen, share dan yang paling penting klik subscribe guys, kerana di Amanda Channel ini terdapat pelbagai video-video yang sangat menarik berkenaan dengan Indonesia guys. Jadi, supportlah channel ini. Okay guys, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Kenapa ni guys? Ratusan warga Timor Leste dideportasi dari Indonesia. Adakah mereka masuk secara haram melalui jalan tikus? Oh, ramainya. Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua kembali melakukan deportasi besar-besaran terhadap 76 negara Timor Leste. Mereka diduga merupakan pelintas ilegal yang masuk melalui jalur tikus di Atambua, Kabupaten Belu. Oh. Nah, usut punya usut ini buat netizen, cerot-cerot 76 orang aja kok dikatakan besar-besaran. Ini adalah gelombang keempat, brand. Jadi totalnya sekitar 705 orang yang dideportasi dari Atambua. Nah, usut punya usut, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT Marciana De Jong mengatakan puluhan pelintas batas ilegal itu menyerahkan diri ke Kodim Belu. Daripada nanti ditangkap dan ditahan, mending menyerahkan diri, mungkin seperti itu. Dari Antara Brand, Jumat tanggal 27 kemarin, mengatakan bahwa mereka menyerahkan diri ke Kodim Belu, baru kemudian didata oleh petugas dari imigrasi Atambua. Sebanyak 76 warga Timor Leste yang dideportasi terdiri dari 70 orang laki-laki dan perempuan, berjumlah 6 orang terhitung sejak 10 Agustus hingga Jumat 27 kemarin. Sudah 700 orang lebih warga Timor Leste yang sudah dideportasi oleh pihak Indonesia. Wow, miris sungguh. Miris bukan, Ren? Bagaimana menurut kalian terkait kenapa warga Timor Leste ini kok memasuki jalur-jalur tikus masuk ke Indonesia? Apakah ada ladang di Indonesia atau bagaimana, Ren? Silahkan adu baca di kolom komentar. Nah, menurut petugas di imigrasi mengatakan bahwa jadi deportasi kali ini sudah dilakukan untuk keempat kalinya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan dengan total yang dideportasi yakni 705 orang. Mercy mengatakan puluhan warga Timor Leste itu tergabung dalam persatuan pencak silat. Kini setelah didata, petugas imigrasi bersama TNI dan Polri langsung mengantar mereka ke PLBN Muta Ain untuk dipulangkan ke negara asalnya. Iya pak, langsung dipulangkan saja, sangat bahaya nanti ikut-ikut melakukan tindakan kriminal di Indonesia, malah sangat-sangat berbahaya, Bren. Sementara itu, Kepala Imigrasi Atambua, KA Halim, mengatakan bahwa salah satu alasan banyaknya warga negara Timor Leste yang masuk ke Atambua karena minimnya personel yang berjaga di jalan-jalan tikus. Jadi kekurangan aparat baik TNI yang menjaga perbatasan di jalur-jalur tikus. Perbatasan NKRI Timor Leste ini terlalu banyak jalan tikusnya yang terbentang dari ujung ke ujung, sementara petugas perbatasan kedua negara terbatas personelnya, ujarnya, Ben.
Selain itu juga sarana dan prasarana kurang memadai. Kemudian juga para pelintas ilegal juga memiliki melintas pada saat petugas istirahat, karena memang tidak mungkin petugas perbatasan siap siaga 24 jam. Jadi yang betul, dijaga juga. Misalkan di dekat kalian gitu Bren, mereka itu melewati jalur-jalur tikus untuk memasuki wilayah NKRI. Nah Bren, itu tadi pembahasan admin seputar imigrasi dan anggota TNI di Kodim Belu mendeportasi satu bulan ini hampir 1,000 orang, yakni kurang lebih tepatnya 705 orang warga Timor Leste masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan dubajo di kolom komentar. Nah Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. Oke guys, itulah dia New Sahin. Nyaris ribuan orang Timor Leste menyusup ke Indonesia. Kodim turun gunung. So guys, apakah yang sebenarnya telah berlaku kepada negara Timor Leste ataupun rakyat Timor Leste? Sebelum ni aku tahu mereka sendiri yang membuat permintaan kepada Indonesia untuk mereka merdeka, untuk mereka membuat negara mereka sendiri. Tapi apabila mereka sudah merdeka, lain pula jadinya guys. Sampai ada yang sanggup melarikan diri daripada Timor Leste dan menyusup masuk ke Indonesia secara illegal guys, tanpa mempunyai apa-apa dokumen Dan mengikut info pada video ini, makin lama makin ramai guys. Apakah yang telah berlaku kepada Timor Leste yang dulunya mereka berdegil untuk keluar daripada Indonesia, tapi sekarang macam mereka nak kembali kepada Indonesia balik guys? Itu aku pun kurang pastilah guys. Okay guys, lagi-lagi di zaman pandemik ini guys, pemerintahan Indonesia haruslah berhati-hati dengan kemasukan orang daripada negara luar ke Indonesia, kerana kita tak tahu sama ada mereka tu betul-betul sihat ataupun tidak guys. Jadi di sini aku mendoakan untuk Indonesia akan lebih maju dan akan lebih berhati-hati, dan mungkin akan dapat memperkuatkan pasukan keselamatan di sempadan negara mereka guys, supaya tidak ada lagi pendatang-pendatang daripada negara lain yang menyusup masuk ke Indonesia. So good luck Indonesia, all the best untuk Indonesia. Okay guys, sampai di sini saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Peace from Malaysia, I love Indonesia. Assalamualaikum, bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.